Mr. Botis sedang melakukan ini diagnosis ini seperti Pak Dokter nih, dengan gayanya yang elegan sekali. Coba sebutin bang bagian-bagian situ bang. Nah, di sini komponennya bang, komponen aja bang. Sini ada resistor bang dari atas. Di sini ada dioda, ada resistor. Ada relay. Ini belum bang. Ini apa? Ini apa? Ini relay. Ini juga relay. Relay. Ini belanya. Ini relay modifikasi. Oke, terus. Terus. Yang keduanya lagi nih. Di sini relay untuk membaca ampere dari alternator. Oh, itu nanti nama aja dulu bang. Nama dulu bang. Nama-namanya bang. Namanya. Ini apa relay? Ini relay booster. Nah, ini. Itu relay. Relay. Ya relay. Ini juga. Ya relay. Ini juga. Ini resistor. Oke. Bawah lagi apa bang? Di sini ada power supply yang di sini tersedia 24 volt dan di sini untuk ground. Begitu pula dengan di sini tersedia 24 volt. Ini power nih berarti bang. Iya. Terus semuanya nih. Ground di mana bang ground-nya? Ground-nya di bawah sini kalau terlihat. Iya, di bawah ya, gitu ya. Iya. Iya bang. Lagi bang. Box not di dinding ya. Namanya ya, box not 51. Location 51. Oke bang. Oke mantap ini bang. Jangan lupa bang ya. Iya. Ini trouble apa nih bang? Ini terjadi trouble can yang lumayan setelah penggantian wiring jadi trouble. Jangan lupa subscribe bang ya. Jangan lupa subscribe channel Pak Ali Imron. Apa namanya? Korps. Korps mekanik. The best. The best. Channel pendidikan untuk para mekanik-mekanik terpercaya, handal, dan penuh integritas. Bilang kamu tak kemarin dari 17 expert sekali bang ya. Enggak. Iya. Udah konek kan? Insya Allah ya. Udah konek kok. Konek bang. Mungkin ada yang geser bang. Yang ini. Coba di delete dulu tuh errornya.